kita mesti mendengar suara orang di bawah. Kalau kita gagal mendengar suara orang di bawah, itu kadang-kadang we are reading the wrong signal and kita letak orang yang tak betul. Jadi kita akan menghadapi kesusahan. Maka itu setelah kita dengar kehendak, pandangan dan cita rasa pengundi di Cameron Highlands itu sendiri, kita telah pun menyenaraipendekkan beberapa nama dan akhirnya jumpalah satu nama yang kita rasa dia berkecuali, ya. Tidak akan orang kata merasa iri hati, tidak timbul kata MIC terpaksa serahkan kerusi kepada UMNO ataupun kepada MCA, ya. Ini adalah calon yang dia bukan seorang ahli parti pun. Dia tidak menganggoti mana-mana parti dan calon adalah anak tempatan dan calon merupakan juga merupakan yang mewakili 22% jumlah pengundi di sana. Ya, tuan-tuan. Dan itulah sebabnya saya telah berunding dengan Yang Amat Berhormat Datuk Wan Rasdi selaku Ketua Perhubungan dan kita telah bawa juga ke dalam mesyuarat Biro Politik UMNO. Banyak juga orang UMNO, Tan Sri. Ya, Datuk, katakan why not UMNO take over? I said that will be orang kata betrayal to MIC. Thank you. We will not do that. Okay? Rest assured. Ini pun kita pinjam sekejap je. Ya? InsyaAllah. Ya? Tapi kena tambahlah pengundi di sana. You must work hard for this three of the remaining 3 to 4 years to increase the Indian voters there in order for you to claim that is MIC punya kursi, ya. Kerana susah juga kadang-kadang kita nak memutuskan, ya. So itu perlu kita buat, kita gundingkan. Tapi terima kasih Tan Sri Vicky, terima kasih MIC kerana meminjamkan kursi ini kepada Barisan Nasional. Jelas sekali pemikiran kita selaku pemimpin Barisan Nasional, kita berfikir sebagai Ketua Barisan Nasional. Ya, yeah. When we are the Barisan Nasional, kita sebagai Ketua Barisan Nasional, bukan lagi Ketua Parti. What is good for Barisan Nasional? Dan yang penting, Barisan Nasional mesti menang dalam pilihan raya kecil Cameron Highlands ini. Jadi calon dia adalah tak lain tak bukan, iaitu Tuan Ramli. Ya, yeah. Tuan Ramli bin Datuk Makno. Tuan Ramli bin Datuk Makno. Ya, yeah. Bekas ataupun bersara ACP Tuan Ramli. Tering sikit. Tering lagi. Nampak lebih biar atas. Dia dah pendekkan misal itu sampai ke bawah.